Ayo. Terus? Ujung jari. Semua dilakukan 4 kali. Kalau kita lakukan ini benar dan hafal, 4 kali itu enggak ada 1 menit bisa kita lakukan. Dan itu sudah bersih karena sudah meliputi semua tangan kita kena. Biasanya kalau kita cuci tangan hanya sekedar telapak tangan. Padahal semua dari jari dan tangan kita ini berpotensi memegang, menyentuh semua permukaan benda-benda yang barangkali di benda tersebut ada virus yang nempel di sana. Sehingga tangan itu harus dalam keadaan bersih. Biasakan anak-anak untuk selalu rajin cuci tangan secara berkala. Siap? Kesehatan seperti cuci tangan, wastafel dan sebagainya. Ada beberapa yang belum memenuhi syarat seperti saluran pembuangannya tidak dibuatkan saluran tersendiri dan sabunnya sabun antiseptik yang sudah dicairkan. Jadi tidak lagi murni ya, mungkin barangkali buat lebih hemat barangkali ya. Tapi ini harus ditekankan bahwa cuci tangan itu adalah sesuatu hal yang wajib dan sekolah untuk bisa memenuhi standar itu. Kalau tidak ya mendingan enggak usah tutup tatap muka dulu. Kemudian bagaimana mengajari anak-anak cara cuci tangan yang benar, dan ternyata Bapak Ibu guru walaupun sudah terbiasa cuci tangan ada beberapa tahapan yang tidak dilakukan karena 6 tahapan cuci tangan itu wajib dan dasar yang harus dilakukan oleh semua orang. Kita sudah ajari tadi, semoga ini bisa memberikan pemahaman baru dan kemudian teman-teman bisa ngajari anak-anak didik kita dengan baik dan benar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.